الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sambung hadis bab jual beli ya. Hadis yang ke 810 muka surat 376. Hadis 810 muka surat 376. Hadisnya Al-Maimunah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fa'ratan waqa'at fi samnin famatat fihi fasu'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala alquha wa ma hawlaha wa kuluhu rawahu al-Bukhari wazada Ahmad wa Nasa'i fi samnin jamidin. Hadisnya riwayat daripada Maimunah radhiyallahu anha isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya terdapat seekor tikus dah jatuh dalam minyak dah. Minyak samin. Minyak samin ni lebih kurang majering lah. Tapi dia cair sikit lah. Kalau lelah ni dia bagi minyak ghee, minyak ghee lah. Sebab kita minyak ghee ada tapi sikit-sikit dia jual lah. Negara lain dia guna minyak ghee. Minyak ghee ni maksudnya minyak yang dibuat daripada lemak binatang. Kita guna minyak kelapa sawit, cair gitu lah. Minyak ghee ni kalau musim sejuk dia beku. Kalau musim panas dia separuh beku, dia separuh cair. Ha. Kalau dia panas dari bawah api tu memang cair berlaku lah. Jadi minyak ni separuh cair, separuh lagi dia beku lah. Atau beku berlaku lah. Jatuh dalam minyak, minyak samin, lalu matilah tikus itu lah. Maka ditanya Nabi SAW tentangnya. Minyak hok jatuh tikus tu nanti kata alquha wa ma haulaha, buanglah tikus itu dan minyak yang ada sekitarnya. Kamu lihat baki lagi makanlah yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Nasa'i. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Nasa'i menambahkan fi samnin jamidin, iaitu minyak yang beku. Samin yang beku. Tengok hadis yang kedua, hadis lepas dia. Wa anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'atil fa'ratu fi samni fa in kana jamidan fa alquha wa ma haulaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa qala hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil waham. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tikus jatuh ke dalam samin dan samin itu beku, minyak itu beku, maka hendaknya kalian membuang tikus tersebut dan minyak yang sekitarnya. Namun apabila samin itu cair, maka janganlah kalian mendekatinya, iaitu memakannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Imam Bukhari dan Abu Hatim menghukumkan hadis ini keliru. Terdapat kekeliruan. Ini dua hadis berkenaan dengan tikus. Berkenaan dengan tikus yang jatuh dalam minyak. Ini orang masuk lah. Kita yang tak masuk ni ada minyak tapi tak banyak mana lah.
Orang masuk restoran itu, dia simpan minyak. Stok dia banyak lah. Minyak gi lah, minyak gi. Sebab kita dia tutup gitu, dia tutup. Lepas tu dia minyak benar lah. Minyak apa dah? Minyak kelapa sawit lah. Di Pakistan dia guna minyak gi untuk masak lah. Dan minyak gi tu murah lah. Minyak gi ni dua. Satunya minyak gi dia buat daripada lemak. Daripada lemak. Lemak sama ada lemak. Lemak pada binatang ataupun daripada ni usus perut lah, dia perut lah, perut ke banyak lemak, dia bersih perut tu, dia proses kami lemak tu dia buat minyak lah. Sebab tu kalau kita rebuh perut pun rebuh lagi korban kan, oh, nak kita buat sup lagi lemak dia kak caci dia banyak lemak dia. Jadi lemak tu lah dibuat jadi ghee lah, minyak sami tu lah. Jadi kadang-kadang minyak ni terbuka, tutup separuh lah. Jadi tikus masuk. Dia masuk dalam minyak, tapi nak tobek. Dia bergenai-genai tu, mampu kerah minyak. Tikus lah. Jadi, orang tanya Nabi macam mana nak buat lah. Jadi Nabi kata, kalau jika sekiranya, ada dua hadis lah. Dua hadis ini, ada dua perbezaan lah. Satunya Nabi kata, Nabi tak sebut minyak tu cahaya ke, beku lah. Nabi suruh buat tikus dan minyak sekitarnya, kamu dia makan lain makan lah. Maksudnya sama ada minyak tu cahaya atau minyak beku. So lagi hadis, riwayat Nasa'i, riwayat Ahmad kata, kalulah minyak tu beku, barulah buat sekitarnya, kamu dia makan hak baki. Tapi kalau minyak tu cahaya, buat belakang lah, buat belakang lah. Jadi Imam Bukhari dia mentasahkan hadis, ia sebut sama tulak lah. Ada pun hadis yang sebut cara terperinci. Kalau beku dengan cair, waktu Imam Bukhari kata ni waham dah. Terdapat kesalahan, keliruan lah daripada perawi dah. Ha. Soalnya kenapa Imam Ibn Hajar awak mari dua hadis ni dalam bab jual beli? Dah. Ha, jadi yang pertama sekali, kalau minyak tu najis, minyak tu kotor, macam mana kita nak jual kat orang lain? Nak jual kat orang, tak boleh jual lah. Tahu belakang lah. Dah. Jadi tak boleh jual benda hok najis. Hok terkena najis lah. Dia tak boleh digunakan lah. Tapi kalau beku, maksudnya boleh buat tikus tu. Kalau boleh ada lagi hok baki-baki tu boleh jual. Boleh bakar. Kalau makan boleh, jual pun boleh. Ha, dah. Jadi sebab itulah kita sebut dah sebelum ni. Larangan apa dia menjual anjing, babi, bangkai kan, tak boleh jual benda-benda ni kalau najis lah. Tapi mazhab Hanafi mereka mengecuali ke kalau najis tu bermanfaat. Contohnya kepada dia, contohnya najis binatang yang dibuat baju boleh jual. Pak kita tak boleh jual, tapi dia ambil juga piti tu. dia kata upah coket lah, bukan jual dok lah. Ha. Jadi mazhab Hanafinya kalau najis binatang ni berguna buat dibuat baja dah, maka boleh dijual dah. Ha. Kita tengok dua pengajaran hadis dah. Kedua-dua hadis ni menunjukkan najisnya tikus dah. Najisnya tikus dah. Dia sebenarnya hadis ni disebutlah kitabut taharah. Eh? Tapi kaitan dia dengan kitabul baik ni kepada dia, kita tengok silah. Yang pertama, dua hadis ni menunjukkan najisnya tikus. Eh? Dia termasuk benda yang khamis keji. Eh? Ha. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi menyuruh supaya membunuh tikus. Eh? Dan Nabi menamakan sebagai fasiqah. Dalam bab haji kita baca dah. Dalam bab haji, Nabi apa dia dilarang kita membunuh binatang buruan kecuali lima. Eh? Limau ni termasuk gagak, tikus dah, jeking kala, ular, anjing gila dah. Ini namakan fawasik dah, binatang yang jahat dah. Ha. Oh, jahat tikus ni habis tak berbual nyawaknya kekoh dia. Tak? Kayu-kayu habis lebuk dia dah. Buku-buku tak baca, tak habis, penuh habis. Tikus ni jahat ni. Tak? Yang kedua, bila tikus ni jatuh dalam minyak gi tadi, ataupun cair, dia mati padanya, maka dia menajiskan kawasan sekitarnya.
maka berwajib membuang tikus dan kawasan sekitarnya. Kawasan sekitar tu banyak mana? Tak disebut banyak mana dah. Ada kata segupal, sepenumbuk ni macam ni dah. Lebih kurang dah. Kawasan sekitar dia lah. Tak tikus, kau boleh buat kawasan sekitar dia dah. Kau dekat-dekat dengan dia lah. Kemudian baki minyak geti tadi dia anggap suci dah, harus memakainya dan menggunakannya dah. Jadi najis aku sebut tak, tidak merebak kepada kawasan-kawasan lain. Kawasan sekitar saja najis dah. Katanya Al-Khattabi, dari hadis ini menunjukkan benda yang cair tidak boleh menolak dah dirinya daripada najis dah. Maksudnya akan meresap jugalah. Sebab tu Nabi subuh minyak tadi dah. Yang keenam, ini kaitan hadis dengan tajuk kita, tajuk jual beli dah. Dari hadis ini menunjukkan bahawasanya haram ain dan sesuatu yang najis dah. Haram dia tidak harus mengambil faedah dan menggunakannya dah. Apa lagi menjualnya? Lagi tak boleh. Dah. Galah ni banyak dah. Makanan-makanan yang rosak dijual. Dah sama ada makanan yang dimasak atau makanan yang packing lah. Dah. Air bilu, dah. Ada bulat ada dah. Rosak punah dah dah. Tak kita nak kita tukar pun salah. Mesti yang kita beli. Dah. Bakal tak tukar gitu dah. Jadi sebenarnya benda hak usuk tu boleh kita tukar balik dah. Jadi benda hak expire, benda hak usuk dah, tak boleh kita jual pada orang lain dah. Sebab apa? Sebab tak ada manfaat apa lah. Dari hadis ni, mafhumnya, jatuh tikus, tikus mampu dah. Kalau jatuh tak mampu, macam mana? Dia hidup lagi. Jatuh-jatuh, dia boleh-boleh, dia ambil mula lah. Anak orang lah. Najis ke tak dah? Kata dia mafhum hadis ni, kalau dia keluar dan kena hidup lagi, maka tak najis. Maka fukaha menjadikan kucing dan binatang-binatang lain seumpamanya. Nabi sebut dalam hadis kan jelas gelang kucing, innaha laysat binajasin. Nabi kata kucing tak najis dah. Innaha min tawafina alaikum wat tawafa. Sesungguhnya kucing duk main sekitar kamu dah. Boleh kau kiyah tikus dengan kucing? Nak kucing sekitar tu pun tak masuk oleh tak masuk minyak dah. Hidup main beli kaki kita ya. Tikus ni kotor cemar dah. Sebab tu lah ni merebok penyakit dah kecil tikus eh. Kecil tikus. Sebab apa? Sebab tikus ni dia berok dia kecil atas. Atas minum eh. Minum teh, minum teh kotor. Kita ambil-ambil terbuka teh tu tu minum lagi. Itu kena air kecil tu. Racun dia tu minum. Dah, dia menyebabkan demam. Dia menyebabkan kumen merebok seluruh tubuh. Akhir orang tu boleh bawa demam lah. Ramah dah mati dah kecil-kecil tikus. Dah. Lebih panas dia betul usah dah. Jadi ni bahaya tikus dah. Bahaya tikus ni. Berbau penyakit dah. Yang kelapan, Nabi sebut kuluhu dah. Kuluhu ni bukan perintah. Maksudnya boleh makan. Tak si makan tak apa. Dah. Nak tahu belakang tak apa dah. Nabi kata makan lah. Mana boleh makan lah. Jadi masih boleh makan lagi. Kalau minyak tu beku, buah hak sekitar dia, kamu boleh lanjut makan lagi dah. Jadi hukum ni selagi mana minyak ghi tadi tidak berubah dengan sebab najis dia. Sebab najis tadi. Baunya, rasanya, warnanya dah. Tapi kalau tikus lama dah duduk dia tu, dia berubah habis dah warna minyak tu. Masak lihat lah. Dah. Itu pengajaran dua hadis lah yang kita baca berkenaan dengan tikus yang jatuh dalam minyak lah. Jadi ni hukum ni syarat yang bagi tahu lah. Jadi bila syarat kata
benda tu suci, buah tikus dan buah sekitarnya tikus suci lagi, buah minyak lain tu, maka boleh dimakan, boleh diguna dan boleh dijual. Eh? Ha. Itulah. Jadi kalau syarat kata najis, tak boleh lakukan lah. Makan tak boleh, nak guna tak boleh, nak jual pun tak boleh juga. Eh? Ha. Tapi kalau dia tahu, maka tak boleh. Eh? Tahu tikus yang tiba minyak tu tak boleh dah. Wa an Abi Zubair qala sa'altu Jabiran an thamani sinnur wal kalbi fa qala zajara an-nabi an dhalika rawahu Muslim wa Nasa'i wa zada illa kalba saidin. Nah, ini hadis yang ke 812 lah, eh? Dari Abu Zubair dia berkata, aku bertanya kepada Jabir tentang harta ataupun hasil jualan kucing dan anjing dia. Dia menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal itu dia. Hadis riwayat Muslim, sedangkan Nasa'i menambah kecuali anjing pemburu. Ini hukum menjual anjing dan menjual kucing. Apa hukum jual anjing, jual kucing? Kalau kita ikut zaman sekarang ni, memang orang jual anjing. Sebab kita jual tak? Jual. Lebih-lebih lagi anjing yang pek-pek tak? Anjing yang... hak men ni, remen ni, mai lah. Hak comel-comel, hak bulu tu. Kucing pun gitu. Dah orang beli. Tuan Azbira ada cerita. Cerita waris dia lah. Dia kata nyakit juga kucing. Ada waris dia lah. Dia beli kucing. Dia beli kucing. Dia dekali dengan kucing tu lah. Makan ni kucing. Dia basuh, dia mandi. Dia buat gitu, buat betul kucing lah. Akhir sekali... kucing ke dia bulu ke, dia menyebabkan habis hamur merebut dari rumah dia, dia menyebabkan mok dia masuk hospital, mok hak dia merucik lah. Jadi bila doktor kesel-kesel, maksudnya berpunca pada kucing lah, akhirnya dia pun buat keluar kucing daripada rumah tu. Bukan buat keluar saja, dia buat rumah untuk kucing pula, habis RM30,000 buat rumah untuk kucing pula, buat rumah sebutin untuk kucing lah. Ada nyakit juga ni. Tak. Orang galik tak dengan men ni. Dengan burung. Orang beli burung mahal. Ayah seramur ni. RM1,000 seko. Beli. Tak. Muka tali menek. Comel. Orang beli. Man. Jadi, kalau ikut hukum sekarang ni. Kalau ikut undang-undang dapat kita lah. Memang kucing, anjing, orang jual, orang beli. Tak. Dari hadis Nabi lagi. Dah, tengok macam mana. Apakah hukum sebenarnya? Dah? Menjual anjing, menjual kucing. Yang pertama sekali, hadis ini menunjukkan larangan menjual kucing. Dah. Dia harga. Harga duit jualan. Dah. Walaupun harus kita menternak kucing tadi. Harus kita jaga kucing, pegang kucing. Harus. Dah. Nak main ke, nak buat amat tikus ke, boleh tak? Kalau tidak ada halal rengit lah. Bahkan dalam hadis, di rumah Nabi ada kucing, tak? Pernah sekali kucing minum air, Nabi pun berwuduk ke? Ataupun susu, kucing minum, Nabi pun minum susu tu. Ha, Nabi kata, inna halaisat bin al-gasin. Tak najis lah. Ha. Bahkan dalam hadis, terdapat hadis Sahih Bukhari Muslim, seorang perempuan, masuk neraka kerana kucing yang dia kurung. Dia tak bagi makan. Dah. Dan dia tidak lepas kucing tersebut. Makan daripada binatang sekitar dia lah. Jadi maksudnya aku perempuan. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa supaya kucing boleh. Tapi tak boleh kita kurung tak bagi makan. Tak mampu. Ha. Sama ada bagi makan ataupun terlepas dia. Kan? So, yang keduanya kerana kucing tu suci ketika hidup. Ini mazhab sebahagian ulama lah. Antaranya Hanabilah lah. Jadi, sihatul baik innama takunu fi ainin maliyah wasinnul laisa bimal. Kerana sah jual beli itu pada benda yang berharga. Sedangkan kucing itu bukan benda yang berharga lah. Jadi, apakah hukum jual kucing? Jumhur berpendapat harus menjualnya. Dan mereka anggap hadis ni dipanggil larangan tanzih gitu. Makruh tanzih. Makruh saja-sajalah, bukan makruh haram dah. Mana makruh ribul akhlak dah.
tu, tak berapa comel lah, tu je lah. Dia menjadi adab manusia ni menghadiahkan kucing, bagi pinjam kucing dia lah. Jadi jumhur kata larangi Nabi ni larangi tanzih lah. Masih boleh menjual kucing tapi tak berapa comel lah. Yang kedua, hadis ni menunjukkan haramnya duit hasil jualan anjing. Dia haram juga menjual anjing. Kerana hadis riwayat sahih Bukhari Muslim, dari hadis Abi Mas'ud, Nabi melarang daripada mengambil duit hasil jualan anjing. Jadi nas terang-terang dia haram mengambil duit jualan anjing dah. Kerana anjing itu najis ainnya. Dia tidak boleh mengambil manfaat dengan anjing kerana berhajat dia. Dalam hadis lain, dalam hadis riwayat Nasa'i ada tambahan kecuali anjing buruan ada. Anjing buruan maka boleh jual. Anjing hok biasa-biasa boleh jual ada. Jadi oleh kerana tambahan hadis ni ulama ada khilaf dah. Jumhur berpendapat termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad haram jual anjing secara mutlak dah. Tak kira lah anjing tu anjing buruan ke, anjing jaga kebun ke, anjing jaga binatang ternak ke. Walaupun harus memeliharanya kerana keperluan, tapi harus haram menjualnya dan mengambil duit daripada hasil jualnya. Katanya Al-Khattabi, harus mengambil manfaat sesuatu kerana keperluan tidak menunjukkan harusnya menjual. Seperti bangkai, harus mengambil manfaat daripada dia bila perlu, tapi tidak harus kita menjual bangkai. Imam Abu Hanifah berkata harus menjual anjing secara mutlak dah. Sama ada harus menternak ataupun tidak harus menternak dah. Jadi Imam Abu Hanifah dia kata larangan ni larangan tanzih juga. Makruh sahaja dah, bukan haram dah. Atta' bin Abi Rabah, Ibrahim bin An-Nakhai, dia membezakan dah. Kalau anjing tu harus dalam manfaat, maka harus menjualnya. Dah. Anjing ke apa? Anjing buruan, anjing untuk jaga kebun, anjing untuk jaga binatang ternak, itu harus ambil manfaat, dia harus menjual. Tapi kalau anjing itu tak harus ternak, tapi saja nak main-main, maka tidak harus juga kita jualnya. Itu pendapat sebenarnya Atta' bin Abi Rabah dan Ibrahim An-Nakhai. Jadi ada tiga pendapat ulama lah. Harus secara mutlak, harus secara mutlak, kemudian ada tafsiri, ada penjelasan lah. Kalau harus guna, harus manfaat, maka harus jual. Kalau tidak harus menggunakannya, maka tidak harus jual. Itu hukum berkenaan dengan anjing dengan kucing. Jadi, bila ada larangan macam ni, kalau seboleh-bolehnya kita ngelak lah. Kalau tak ada kucing comel sekali, tak saya jual lah. Tak nak kau orang pun, hadiah dia lah. Anjing memang tak payah rendah anjing. Sebab kita ni pelik payah anjing kat dia. Tapi sebenarnya boleh payah anjing lah. Mungkin tempat kita tak ada keperluan. Tak ada keperluan dia. Orang yang ada bukit, orang yang ada duduk ni, kawasan pertanian ni. Memang mereka perlu. Orang yang ada kilang. Nak ujian upah orang jaga, jaga. Ya, orang tak padat, jaga-jaga lah. Kadang-kadang dengan jaga-jaga pun katok, orang lari dia. Kalau anjing orang takut, anjing ni orang takut lah. Dia salah-salah dah. Jadi orang yang ada kapur jaga kebun, jaga binatang ternak ni, boleh dia berat anjing untuk jaga dah. Kita nak upah orang Indonesia, orang Burma, jaga lah. Kadang-kadang tidak amanah sekarang yang kedua orangnya. Dengan jaga-jaga pun orang colek juga, orang bunuh juga lah. Jadi boleh perlu anjing untuk jaga binatang ternak. Sekarang ni kita ni ramah kan orang perlu kambing, orang perlu ayam, orang perlu lembu lah. Jadi cara paling baik ni perlu anjing. Perlu anjing untuk jaga binatang dah. Boleh dah. Memang harus hukum je dah. Kalau bulu masyia je kita. Jadi orang Islam gitu lah, Afghanistan, Pakistan, dia perlu anjing. Anjing tu kalau kambing lari dia akan halau. Anjing kambing ni tadi masuk grup dia dah. Kalau jauh seekor dia akan halau-halau. Dia siapa duduk sekali dah. Cidik anjing dah. Dia jaga. Okey tu hadis berkenaan dengan kucing dan anjing dah.
Kemudian seterusnya wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang ke berapa ni? Hadis yang ke-813 lah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'atni bariratun faqalat inni katabtu ahli ala tis'i awakin fi kulli amin uqiyah fa'ainini faqultu in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakun wala'uki wala'uki li faqultu fa'altu fadhahabtu fadhahabat barirah ila ahliha. Ha, ni hadis ni panjang jugalah dah. Ceritanya had daripada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Aisyah Barirah, nama seorang perempuan. Perempuan ni asalnya dia ni hamba, asalnya hamba. Kemudian hamba tua dia bui tawaran ke dia untuk dia tembus dirinya, dia panggil hamba mukatab, dia panggil hamba mukatab. Hamba mukatab ni maksud dianya dia bayar ansur daripada tua dia dari tempoh tahun-tahun. 3 tahun ke 4 tahun ke berapa setahun nak bayar. Kemudian lepas habis bayar tu dia bebas lah. Jadi Barirah ni dia buat perjanjian dengan tuan dia untuk membebaskan dirinya dengan bayarnya 9 uqiyah. 9 uqiyah dah. 9 uqiyah ni menyamai 1 uqiyah menyamai 40 dirham dah. 1 uqiyah menyamai 40 dirham. 9 uqiyah, 9 kali 40 lah. 9 kali 40 banyak juga tu. 1 kali 40 360 dirham lah. 360 dirham. Jadi setiap tahun nombor 1 uqiyah. Jadi 9 tahun baru bebas lah. Maka dia panggil temu Aisyah. Dia kata sesungguhnya aku telah buat perjanjian mukatabah dengan tua aku untuk membayar 9 uqiyah. Setiap tahun 1 uqiyah bayar dah. Maka tolonglah kamu sediakan duit untuk tebus diri aku ni. Aisyah kata gini, kalau tua kamu setujulah aku bayar pada dia secara cash, maka dia syaratnya walak kamu untuk aku dah. Walak dah. Walak ni maksud dianya bila seorang hamba tu kita mendekahkan dia, maka kalau dia mati, saka dia boleh kita. Kalau kita mati, dia juga antara orang yang boleh mewarisi harta saka kita. Itu walak dia panggil, walak. Dan walak juga maksud dianya, kalau dia tak ada, dia nak nikah, tak ada wali, maka kita jadi wali dia. Itu walak dia panggil. Ha. Walak ni macam hubungan keluarga juga lah. Ada hubungan keluarga juga, ada hubungan hak harta benda juga dah. Ha. Maka faqalat lahum, maka Barirah pergilah temu dengan tua dia lah. Maka dia pun cerita kepada mereka bahawasanya Aisyah sanggup bayar dah. Maka mereka enggan untuk terima syarat Aisyah dah. Faja'at min indihim, maka datanglah hamba itu daripada mereka. Rasulullah ada. Maka Barirah kata sesungguhnya aku telah sebut kali ini kepada mereka. Mereka enggan kecuali walak untuk mereka. Mu boleh bayar, aku bebas. Tapi walak untuk mereka. Right? Nabi pun dengarlah cerita Barirah. Right? Maka Aisyah pun beritahu Nabi. Nabi kata, mu ambillah Barirah, mu belilah, mu bayarlah dia, betul-betul lagi dia. Right? Dan mu terimalah syarat yang mereka syaratkan. Right? Itu walak untuk mereka, kamu beli mereka. Right? Kerana walak ke mana pun, walaupun mereka syarat gitu, untuk orang yang mendekahkan. Walak itu untuk orang mendekahkan. Right? Maka Aisyah pun bayar cash lah kepada tua Barirah ni. Ha, ni Melana sebut kemarin. Dia kata Rasulullah ni kaya. Rasulullah ni kaya dah. Kaya Rasulullah dengan Aisyah bayar cash kepada Barirah. 9 uqiyah. 9 uqiyah 360 dirham. 360 dirham ni dia zakat ni 100 dirham. 100 dirham zakat. 100 dirham zakat lah kita sekarang ni menyamai 12,000 36,000 cash Aisyah bayar untuk bebaskan apa dia? Barirah. Hanya piti banyak lah. Tak. Maka tidak tak boleh bayar, tak boleh bayar. Mak mahal. Ha, boleh beli kereta sebuah 36,000 lah. Tak.
itu Azia lo bayar cash lo. Ha, dia bayar cash. Jadi Aisyah bayar. Kemudian bila Aisyah bayar, Nabi pun bangun. Tengah-tengah manusia, Nabi pun memuji Allah. Dan Nabi mengulangi pujian, Nabi pun kata amma ba'du, adapun selepas itu. Fama balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah ta'ala. Kenapa ada apa kegerangan dah beberapa orang lelaki yang mana mereka buat syarat yang tidak ada dalam kitab Allah dah. Maka dari syartin, maka dari syartin laysa fi kitabillah. Mana-mana syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka hukumnya batil dah. Wa in kana mi'ata syartin, walaupun syarat tu 100 syarat sekalipun dah. Qada'ullahi ahaku, keputusan Allah lebih berhak diikut dah. Wa syartullahi awsaku, dan syarat Allah lebih kemah. Ha. Wa innamal wala'u liman ataqa. Wala' akan diperolehi oleh orang yang merdeka kan. Walaupun dia syarat, dia jual hamba sampai syarat syarat wala' untuk dia lagi, tapi syarat tetap wala' tu untuk orang yang merdeka dah. Hadis muttafaqun alaih. Lafaz ni lafaz Bukhari dah. Dalam riwayat Muslim, Muslim kata istariha wa atiqiha. Belilah bariroh dan merdekakan dia dah. Dan syaratkanlah untuk mereka al-wala' dah. Ha. Ni cerita Bariroh juga dalam kitab nikah. Bariroh ni dia ada suami, dia suami dia pun hamba, dia pun hamba. Selepas merdeka, Nabi beri pilihan ke dia. Sama ada dia nak terus ke ikatan perkahwinan dengan suami dia ataupun dia boleh apa dia berpisah dengan suami dia. Akhirnya dia memilih untuk memilih dirinya dah. Dia nak merdeka, dia nak pisah dengan suami dia dah. Ada hadis miskat dah. Apa dia suami dia menangis ya. Ha, sehingga Nabi buat perumpamaan Nabi kata dah, tidakkah kamu tengok betapa cintanya suami Bariroh kepada Bariroh dah. Dah. Ha, sampai tak tidur malam. Kenapa kena pisah dengan bekas isteri dia dah. Ha. Okey, kita tengok hadis dah, tengok pengajaran hadis. Ni katanya pengarah hadis ni hadis yang sangat besar faedahnya. Kerana mengandungi banyak hukum hakam dah. Dia banyak faedah-faedah dah. Dia perkara-perkara yang istimewa dah. Bahkan ada sebahagian ulama yang mensyarahkan hadis nisa ya. So ni buat mari semua riwayat-riwayat hadis, dia tahkik-tahkik hadis ni. Kemudian dia sebab waktu mengajar hadis dah. Sehingga sebahagian mereka mengeluarkan 400 faedah daripada hadis ni. 400. Oh banyak ni ayat dah. Ha. Jadi hukum hakam yang menyentuh hadis ni bukan sahaja berkenaan dengan jual beli, berkenaan dengan al-wala, berkenaan dengan bak nikah, bahkan berkenaan dengan teguran amar ma'ruf nahi munkar, berkenaan dengan jual beli bak syarat-syarat dah. Mengikat kalah. Dalam kitab Ambo ni dia sebut berapa ni? Pengajaran ni. Dia sebut 16 dah. Ha, 16 pengajaran hadis zahir dah. Ha. Okey, yang pertama dah. Rekah kisahnya ialah ada seorang hamba milik dah, milik satu keluarga di Madinah. Nama dia Bariroh dah. Dia telah membeli dirinya daripada tuan dia dengan harga 5 ukiyah. Perak dah. Iaitu mereka, dia kena bayar untuk mereka satu setiap tahun 1 ukiyah dah. Maka dia datanglah untuk meminta pertolongan dengan Aisyah dah untuk membayar melebus hutangnya dah. Maka Aisyah berkata, pergilah kepada tuan kamu dan beritahu kepada mereka, aku bersedia untuk membayar cash dah. Semua sekali, sekaligus dah. Tapi dengan syarat, walak tu untuk aku. Maka, Bariroh beritahu mereka, mereka enggan. Kecuali walak untuk mereka juga dah. Jadi Nabi tahu, Nabi pun ayat, belilah wahai Aisyah. Dia syaratkan, terimalah syarat mereka. Tapi walak tetap untuk orang yang mendekorkan hamba dah. Jadi Nabi terus bangun berkutubuh pada manusia. Nabi melarang mereka dengan syarat-syarat yang diharamkan. Dan Nabi tahu bahawasanya mana-mana syarat yang tiada kita Allah, maka hukumnya batil dah. Dan kita terangkan bahawa syarat itu, walak itu untuk orang yang merdeka. Yang kedua, hadis ni menunjukkan harusnya mukatabatul raqiq. Kita buat perjanjian mukatabah dengan hamba. Hanya nak merdekakan dia dengan syarat dia tembus diri dia. Kerana itu saya cara untuk melepaskan diri daripada penghambaan. Dan merdeka hamba salah satu amalan yang paling afdal. Yang kedua,
hutang kitabah ini bertangguh dah. Maksudnya boleh bayar secara ansur-ansur lah. Ha. Kerana hamba bila dia buat perjanjian kitabah, itu memiliki sesuatu lah. Jadi dia bertangguh tu, mesti dia bertangguh lah untuk dibayar semua sekali, langsai ke hutang dia. Ha. Dari hadis ni harus dah kita bayar ansuran tu sekaligus dah. Alah ni pun boleh. Dan ni kita buat ansuran kereta ke, ansuran pinjaman peribadi ke dah. Kalau kita bayar sekaligus, lamsam pula. Jadi kita boleh potongnya pula lah. Dah, sebab perjanjian kita dengan mereka ni dari tempoh 2 tahun, 5 tahun, 9 tahun dah. Lepas tu dia ambil faedah apa? Faedah dah. Faedah dia dah. Jika kita bayar cepat, maka dia akan buat kira eh, dia akan potong dah. Bayaran lebih dah. Ha. Dari hadis ni juga menunjukkan wala itu untuk orang yang memerdekakan dah. Dia wala ini seperti juga nasab dah. Ha. Walaupun dibuat syarat untuk penjual tapi tetap berpindah kepada pembeli. Yang keenam dah. Syarat yang dibuat oleh penjual tidak memberi kesan langsung pada sahnya akad jual beli dah. Ha. Jadi hak jual beli sah, syarat tu batal dah. Ha. Kalau menyalahi tuntutan akad sendiri. Yang ketujuh dah. Digalakkan kita menjelaskan hukum ketika waktu yang munasabah. Bila berlaku kes ni pada Aisyah, terus Nabi bangun dan Nabi penjelas kepada mereka. Kalau benda tak berlaku, kita jelas hukum kita tak ambil cakna mana. Tapi kalau benda tu dibahaskan, dibincangkan, bila kita rajak, penyelesaian dia, maka orang akan ambil apa dia, cakna dia, orang akan ambil bagi perhatian dia. Dia mengambil peluang ketika perhimpunan ramah seperti khutbah jemaah, perhimpunan yang besar dalam apa dia, dalam TV, dalam majalah, dalam sok khabar radio dah. Maka kita ambil kesempatan untuk menjelaskan hukum dah. Untuk menjelaskan hukum. Kan baru ni kan berkenaannya virus hikau ni kan. Mufti wilayah dia keluar fatwa kalau kandungnya tu dikesal terkena zika, maka boleh digugurkan dah sebelum kandungnya tu 4 bulan. Boleh digugurkan dah. Sebab apa? Sebab boleh membahayakan ibu dan membahayakan anak lah. Ha. Jadi dia menjelaskan hukum. Apa dia? Menjelaskan hukum benda yang sudah dibahaskan dah. Ha. Dalam hadis ni digalakkan memulakan khutbah dengan memuji Allah dah. Ha. Untuk mendapat keberkatan dah. Dan disunatkan juga memulakan khutbah dengan kata amma ba'du dah. Kalau percakapan ni nak memisahkan antara mukaddimah dengan apa yang kita nak sampaikan dah. Yang ke-10. Setiap syarat yang menyalahi hukum Allah, maka hukumnya batil dan tertolak dah. Walaupun syarat tu banyak sekalipun dah. Bukan 100, lebih dari 100 pun terbatal juga dah. Ha. Bagaimana tuan sebut dalam Quran, in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfir Allahu lahum. Kalau muka istighfar kepada mereka orang munafik 70 kali, Tuhan tetap tak akan mengampunkan mereka. Maksud 70 kali tu banyaklah. Kalau satu kali pun Tuhan tak akan mengampuni dosa mereka. Jadi syarat pun gitu juga. Dalam yang sebelah, hudud Allah, batasan Allah, hukum hakikat Allah, keputusan Allah, dan syarat-syaratnya perlu diikut dah. Hak selain itu, maka tak perlu kita berpaling kepadanya dah. Nabi sebut faqadallahu ahqu. Keputusan Allah lebih patut diikut dan syarat Allah lebih kuat, lebih kemah dah, lebih kejar dah. Jadi mendekorkan hamba dengan apa cara sekalipun menyebabkan kita dapat walak hamba tersebut dah. Ha. Sama ada dengan cara mukatabah, dengan cara beli cash atau cara lain, tetap hak walak tu berpindah kepada pembeli dah. Yang ke-13 dah. Syarat-syarat yang menyalahi tuntutan akad, maka hukumnya rosak dah. Tetapi walakinlah, tapi akad saja tidak rosak dah. Yang ke-14 dah. Syarat hak tidak ada dalam kitab Allah ni maksud dianya syarat tu juga tak dapat terdapat dalam hadis-hadis Nabi dah. Maksudnya kalau syarat tu bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis Rasulullah, maka terbatal lah dah. Ha. Jadi hadis ni juga menunjukkan bahawa jual beli yang menyanggahi syarat, yang menyanggahi hukum harga syarat,
yang menangi hilangnya Nabi, maka tidak sah. Tidak sah. Eh? Tidak sah. Eh? Ha. Dalam hadis ni ramai ulama hak muskil. Eh? Nabi wayak kepada Aisyah, belilah barirah. Dia terima syarat mereka. Tiba-tiba, lepas dia beli, Nabi wayak. Kata, walak tu untuk orang yang membeli lah. Ah, macam mana tu lah. Jadi Nabi suruh terima syarat mereka. Tiba-tiba Nabi jelaskan benda hak belain dia lah. Jadi Nabi nak wayaknya, Nabi nak hukum kepada orang yang mempermain-mainkan hukum Allah lah. Maksudnya Nabi suruh beli juga. Kemudian Nabi pun catah. Nabi pun jelaskan bahawa batil syarat ini. Dan syarat ini jual beli tak sah. Dan syarat ini tak terhapus lah. Ha, tak terbakar lah. Ha. Itulah antara pengajaran dia. Pengajaran hadis dia. Jadi syarat dalam jual beli ni kalau kita tak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan hadis Rasulullah, maka syarat tu terpakar dah. Terpakar dah. Tapi kalau syarat tu apa dia bercanggah dengan Quran dengan hadis Rasulullah, maka syarat sebut tidak sah dah. Tetap pakar dah. Cuma sini dia ada perbahasa berkenaan dengan syarat jual beli dah. Sekarang ni kita buat perjanjian dengan bank ataupun pihak penjual lah. Kita akan beli barang ni dan bayar ansuran dan cepat masa kita bayar dah. Tiada boleh dah. Jadi penjual raya ada syarat kalau melawat lewat bayar, harga dia akan bertambah. Dah. Jadi syarat terpakar ke tak? Bagi penalti dia, penalti. Kalau kita beli kereta pun kita juga, kalau bayar lewat, kenal penalti dia. Naik 25 ya kau, naik tak? Dia ikut hari lah, ikut hari kau, ikut minggu kau, ikut bulan kau dah. Jadi macam mana syarat ni dah? Jadi kalau syarat ni mirip kepada riba, maka tak terpakar syarat ni. Dah. Kan. Tapi hak kena dengan denda lewat wayar ni pun ada perbahasan juga ni dah. Jadi setengah orang hak bincang pasal kewang Islam ni dia terima ni. Jadi sebab dia kata memang perjanjian kita dah, perjanjian dengan wayar. Setiap bulan kalau wayar sebelum 30,000 bulan ke 25,000 bulan ke. Tiba-tiba dia sengaja memperlewat-lewat kebayaran ataupun sebulan tak lulus tak wayar. Jadi kawan ni perlukan duit sebut dah. Tiba-tiba lewat wayar. Ha, jadi penalti hak dikenakan tu macam mana dah? Kalau break sila pun no. Bisa saya pun lah. Dia kira kena. Dia kira kena. Riba kau kena. Ada yang penalti hak ni. Hak ni pun serupa juga lah. Jadi hak tu ada perbahasan ulama lah. Dia panggil jazak. Apabila syarat tu jazai dia panggil. Syarat jazai. Syarat kena bayar lebih apabila kita menangguh-nangguh ke bayar dia. Kemudian seterusnya wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Umaru an bai'i ummahatil auladi fa qala la tuba'u wa la tuhabu wa la turasu yastamti'u biha ma badalahu fa idza mata fa hiya hurratun rahu Malik wal Baihaqi wa qala rafa'ahu ba'du ruwah fa wahima wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna nabi'u sarariyana ummahatil aulad wan nabiyyu hayyul la yara bidzalika ba'san rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa Dzalqutni wa sahahahu Ibnu Hibban. Ha, ini berkenaan dengan jual hamba. Jadi jual hamba tak ada sampai kita sekarang ni dah. Kita baca hadis ni. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Umar melarang daripada menjual ummahatul aulad. Ummahatul aulad ni dipanggil umul walad. Umul walad ni gini. Umul walad ni maksud dia ni kita ada hamba perempuan,
hamba perempuan, bukan isteri hamba dah. Jadi umul walak ni kita harus menyetubuhi mereka dah. Walaupun kita tak berkahwin dengan mereka dah. Tu yang sebut dalam surah Al-Mu'minun, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali mereka tidak menjaga kemaluan mereka terhadap pasangan-pasangan mereka dan hamba-hamba yang mereka miliki dah. Maksudnya sebagai isteri harus kita tiduri mereka, maka harus juga kita meniduri hamba-hamba yang kita miliki. Jadi bila hamba perempuan ni dia mengandung dan beranak, dipanggil umul walak, dipanggil umul walak. Jadi umul walak ni maksudnya mak kepada anak kita. Anak tu merdeka. Mak dia tu hamba lagi. Sebab dia bukan isteri kita, dia masih hamba dah. Jadi masalah dua hadis ni, masalahnya haruh atau tidak haruh menjual umul walak dah. Jadi ada dua hadis. Satunya hadis melarangnya, hadis asal Umar yang melarang menjual umul walak. Umar kata kalau nak pakar, pakar, perlu si pakar, mati ke merdeka dia dah. Kemudian manakala hadis yang kedua, hadis Jabir pula kata kami menjual umum walak sama Nabi dah. Nabi tak kata gapo dah. Jadi dua-dua hadis ni kalau bercanggahlah. Larangnya Umar yang mengatakan tak boleh jual umum walak dan merdeka selepas matinya tua dia. Dan selaginya hadis Jabir yang mengatakan umum walak ni boleh dan pernah dijual oleh sahabat-sahabat waktu Nabi masih hidup dah. Jadi kan dua hadis ni agan dua hadis dah. Yang pertama sekali kita tarjih. Hadis Ibnu Umar, hadis Umar ni sahih tapi hadis ni mauquf. Hadis apa dia Jabir ni, hadis ni dhaif. Walaupun hadis tu marfu' dah. Kalau kita tarjih hadis sahih, maka tak boleh jual hamba umul walak dah. Umul walak ni hukum dia nya tak boleh jual. Yang keduanya dia akan jadi merdeka bila tua dia mati. Tu tarjih dah. Kalau kita nak pakai taufik, tak boleh taufik. Taufik ni maksudnya kita nak pakai dua hadis. Nak pakai mana dua hadis? Tak boleh pakai. Sebab hal ini kata tak boleh jual. Hal ini kata boleh. Boleh jual. Tak. Jadi kita kena ambil jalan terjih juga. Terjih dah. Mana saya boleh? Iaitu boleh ke tak boleh dah. Jadi kita tak boleh jual benda yang Nabi larang kita jual dah. Contohnya umul walak tidak harus kita menjualnya dah. Jadi jual-jual ni harus apabila benda tu diharus oleh Nabi, dia larang oleh Nabi. Tapi bila Nabi larang, maka tidak harus kita menjualnya. Itulah hadis-hadis yang sempat kita baca pada malam ni. Kalau kita tengok semula lah, yang pertama sekali hadis berkenaan dengan tikus tadi dah. Tikus yang jatuh minyak tadi, maksudnya sambil Nabi suruh buat tikus orang mati tadi, kemudian Nabi suruh buat minyak sekitarnya, kemudian Nabi manfaat daripada tikus minyak baki, sakit-baki yang sebut kan. Maksudnya minyak sebut boleh makan, boleh digunakan dan boleh dijual dah. Yang keduanya berkenaan dengan hadis larangan menjual anjing dan kucing dah. Jadi ada setengah ulama kata larangan ini larangan makruh sahaja dah. Hukumnya harus dah. Ada kata memang tak boleh jual dah. Ada kata boleh jual kalau ada manfaat, ada manfaat dah jual dah. Dua dah. Yang ketiganya hadis Barirah. Hadis Barirah berkenaan dengan apa dia? Syarat-syarat dia jual beli dah. Syarat dia jual beli hukumnya sah. Selagi mana tidak bercanggah dengan apa dia kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akhir sekali ialah berkenaan dengan jual beli hamba lah. Itu umul walak. Tidak harus menjual umul walak. Itu hamba yang telah disetubuhi oleh hamba hari tuanya. Bahkan umul walak jadi merdeka bila dia tu tuan dia meninggal lah, meninggal dunia lah. Dia sebenarnya mengaji bab jual beli ni kena banyak baca kitab fiqh lah. Bab jual beli ni banyak ijtihad dah. Banyak ijtihad. Dia banyak menggunakan kaedah dah. Jadi amur baca juga bab jual beli ni dalam kitab fiqh sunnah dah. Dalam fiqh sunnah memang panjang lebar dia bahas berkenaan jual beli dah. Jadi pertama sekali disebut tentang takdir jual beli, kemudian disebut syarat-syarat jual beli. Dah. Jadi hadis yang kita baca ni berkenaan sebenarnya berkenaan, banyak berkenaan dengan syarat-syarat jual beli dah. Tak boleh jual benda-benda yang Nabi larang dah. Ataupun benda najis dah. Ataupun
tak boleh juga kita buat syarat dalam bab jual beli ni benda-benda kau percaya dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ada soalan ke? Bulu dia betul najis. Tak najis. Bulu ni najis kalau kucing tu mampu. Mampu tu najis lah. Bila kucing tu mampu, barulah bulu dia najis. Macam juga lembu, kambing, ayam. Bulu tu najis. Tak najis, kita naik kuda contohnya. Bulu dia ikat pada pakaian kita, terus mayat. Macam mana? Bulu kuda, bulu lembu ke, bulu kambing ke, bulu kucing ke, tidak najis. Ha, kecuali bila dia itu mati, mati, maka bulu dia najis juga. Ha. Cuma kulit dia tu boleh ambil dah. Sama-sama dulu, ambil kulit dia. Manfaat dia boleh. Ha. Ada kata bulu dia kalau baru mabuk, kita kerak-kerak bulu dia boleh ambil, tak najis dah. Ha. Tapi kalau binatang tu disembelih, memang tak najis lah. Ha. Jadi kucing hok duk belik kaki kita itu semaya tiba-tiba lekat bulu di balik tubuh kita. Jadi najis ya. Ha, kalau kucing tu kecing, ha najis ya. Dia berok ke? Ha najis ya. Kenapa tu? Jadi bulu kucing tak najis ya. Tidak najis ya. Dia boyak kita, dia tak najis makan. Oh, bukan gitu. Najis boleh makan. Kapek tak najis, makan kapek. Kenapa tu? Pelik apa ni? Bukan benda Nabi tak ajar tu boleh makan. Tia, najis je. Tak najis. Makan tia. Kerana tu. Ha. Jadi najis tu maksudnya, kalau kita kena pakaian kita pun semaya, soh semaya. Maksudnya tak najis, tak najis. Kerana tu. Ha, tu tak najis. Ha. Dia tetap bin dengan tu dia. Cumanya mak dia tu masih hamba lagi. Sebab tu antara alamat kiamat kan Nabi kata iza walalatul amatu rabbataha. Bila hamba-hamba melahirkan tuannya. Maknanya anak jadi tuan. Itu antara alamat kiamat lah. Dia benda ni pernah berlaku. Pernah berlaku zaman khilafah sahabat dia tahulah. Memang ramai orang menikahi hamba-hamba perempuan dah. Yang menyebabkan ramai umur walak dah. Jadi banyaknya umur walak tanda bahawasanya akan berlaku dengan kiamat lah. Ha. Jadi anak pada hamba saat ni tetap merdeka dan dibingkat kepada tua dia lah. Ayah dia lah. Ha. Cuma mak dia masih hamba lagi. Selagi tidak dia menjahilkan oleh tua dia lah. Ha. Okay, ada cerita ke? Okay? Ada cerita Hafsah dengan Aisyah tu. Surah At-Tahrim. Ada kata Surah At-Tahrim tu berpucuk daripada madu nak makan. Ada kata kerana Nabi pernah menyetubuhi hambanya tiba-tiba ternampak oleh sebahagian isteri dia. Yang menyebabkan Nabi pun mengharakan. Nabi kata aku tak akan setubuhi lagi hamba ni. Dah. Dia tersengkut dia matu. Hari umat ahlallahu lak. Kenapa kamu mengharakan benda tu yang halakan? Bahkan Nabi sendiri pun ada umur walak. Nabi ada hamba perempuan. Eh? Yang dihadiah ke Nabi. Kamu dia Ibrahim kan? Ibrahim tu anak umur walak tu. Anak hamba Nabi tu. Kamu Ibrahim meninggal kan? Nabi sendiri pun ada. Nabi sendiri pun ada. Dan Nabi nak buat gitu, Nabi tunjukkan benda tu haruslah. Benda tu boleh. Ha. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.